Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya buat masak-masak, buat-buat BBQ, buat bakar-bakar ayam. Bakar macam ni je sudah. Simple je. Ayam, ikan sikit dengan udang. Jadilah ini. Pagi tadi kita kemaskan pokok-pokok kita tepi rumah tu. Ni lada dia dah merah dah. Ni pokok lada banyak lagi ni. Ha, nampak tu pokok lada sana, pokok cempaka perak tu. Tu cempaka perak, ni cempaka perak. Ada 1 2 3, 3 pasu cempaka perak. Dah duduk kat bandar ni cempaka perak pun kena tanam. Tu sana tu keladi, dalam tu daun kesum. Sebab daun kesum nak kena ada berair kan. Ha, tu ada berair separuh tu. Ha, tu pokok limau. Limau apa? Limau perut, daun bentuk 8 tu limau perut. Ni semua pokok lada. Nanti ni pokok pucuk paku merah. Pucuk paku merah tu kita dah dapat tanam. Tu pokok-pokok apa? Alah, pokok pandan. Tu pokok berbuas. Tadi baru dia potong. Ni pokok mengkudu pun dah potong juga. Tu nanti ada masa kita potong. Oh, ayam kita. Ayam kita dah kena balik. Buat bakar-bakar. Tu belajar. Dah lama tak masak bakar-bakar. Alamak, tinggal lah satu. Dengan bakar-bakar je, ya. Nak campak dalam tu. Dah tercampak dekat dalam. Lama juga nak hidupkan api dia ni. Alamak, tercampak lagi. Merah-merah lagi. Nak hidupkan api arang ni pun dah berjam. Dapat goreng apa tadi? Telur goreng. Tak tolong anak buatkan air asam. Adik tengah buat air asam . Buatlah air asam. Depan rumah je. Tenang kat depan rumah je sudah. Buat bakar-bakar. Ada lagi merah. Darah dia. Oi! Oi, aku kata. Wah, dah pandai buat kereta, kakak? Pandai, dah pandai buat kereta. Ya ke? Tak apalah, bawa je lah. Lagi mana? Oh. Dia duduk asrama juga. Ha? Duduk asrama kan? Ha, iyalah. Besok dah sekolah . Besok dah sekolah. Kakak dah habis belum? Yalah. Lagi berapa tahun? Oh, dekat dalam lah . Itu ambil lupalah. Okey. Oi, masuk lagi longkang. Masuk lagi longkang pula.
Buah besar. Besar mana? Habis masak semua ni, nanti kita tengok Okey, jangan lupa subscribe dekat Nan Satu channel dan juga Nan Satu Life, like, share video yang kami mengguna saja semua. Bye bye you all, I love you. Mama.